Assalamualaikum, selamat morning. Kali ini berada di danau sama si Azlan, sama si Din. Mencuba nasib main sungai. Nggak tahu ada ungah kah, kerapu kah, landak kah, kupu-kupu kah. Sebenarnya arah tiang-tiang amperan ni ada ni. Penyarian ni dah kali ada, habis kali. Jalan dulu, cari spot. And then after that we'll let you know apa ceritanya. Alright, bye-bye. Menunjukkan pukul 11 pagi sah. Santai sekejap, setengah kah? Okey, 10 setengah pagi rupanya. Hari semakin panas, awan tiada. Suaraku pun makin tabal sudah. Aku tahu kenapa. Tapinya baru-baru balia. Baru masuk akhir balia. Baru lepas bersunat. Hari kami relax lo makan lo hit ada demit-demit. Tapi yang menyangkut belum ada. Lauk putih saya banyak mengacau tapi pun dah naik juga. Dah bapak, ni tanam-tanam dulu. Relax sekejap. Lepas itu kadang kami menyambung lagi. Alright, bye-bye. Our second break. Baru tahap makan, baru tahap apa. Si Din leading the game dengan dua ungah. Aku satu lauk teman entah pilu eh. Lain pulang orang mau lauk lain. Tapi ini cuma bersyukur lah. Syukur tak kan nak. Tapi ini naik. Panas, berangin, bombak, bahanyut. Semua sekali ada dalam tripannya. So, menunggu petang lagi sikit apa soalnya. We'll try again insyaAllah. Ini tanang-tanang dok. Relax lah. Kalau kamu ada kena request lagu, request. Tapi di radio, jangan arah aku. So, see you. Squiggies. Inginkan balik bertahan. You know! Okay, I think itu saja dahululah trip kami kali ini bersama si Azlan. Thank you, Lan. Thank you, Din. Si Din menang 2 buting. 3. 3 kan? Bunga 2. Bunga 2. Anunya? Lok putih. Lok putih. Lok putih. Tak kena kira lok putih mu. Oh. Si Azlan dapat satu kerapu. Satu kerapu basar lapas. Big monster tadi. Well, for yours truly, what can you say? Sikong ni boleh kesabar saya. Dari awal pagi sampai ke petang, dada enggut, dada makan, dada mes. Tapi sekalinya bagi terus kena bagilah. Syukur Alhamdulillah. Jadinya siapa kan mau beli ungah aku, 200 aku jual lah sikong. Kalau ada yang maulah. Sebabnya masa ni semua barang naik harga. Kata ni saja, ambil turun. Itu saya jalan tutup bloknya. So aku pun menutup blogku dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yo, bye bye.